Kilas balik kasus status anak yang digugat Weni Aryani pada Rezky Aditya. Kini kasusnya telah memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rezky Aditya. Artinya, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten jika Rezky Aditya adalah ayah biologis anak yang dilahirkan oleh Weni Aryani. Diketahui sebelumnya Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa aktor Rezky Aditya adalah ayah biologis dari anak Weni Aryani bernama Naira Kaimita Sasmita. Amar putusan Mahkamah Agung yang dilaporkan oleh situs web resmi Selasa 13 Juni 2023 menolak kasasi yang diajukan oleh Rezky Aditya. Sebelumnya diberitakan tahun 2021 Weni Aryani muncul membongkar Rezky Aditya sebagai ayah biologis anaknya. Nama Weni Aryani mengagetkan setelah muncul dengan pengakuan mengejutkan pada 2021 yang lalu. Ia mengaku mempunyai anak perempuan dari hubungan terlarang dengan Rezky Aditya. Pengakuan ini sebelum Rezky Aditya menikahi artis Citra Kirana, namun Rezky Aditya membantah hal tersebut. Konflik Rezky Aditya dan Weni Aryani terus melebar. Upaya Weni Aryani mengejar pengakuan Rezky Aditya atas status anaknya tak hanya bergulir di ranah publik tapi juga ke meja hijau. Maka itu Weni Aryani menggugat Rezky Aditya ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 30 Juni 2021.